Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, inilah balik lagi gua Ibnu Noval di segmen Inilah Review. Kali ini kita kedatangan dua produk Anyar Realme. Ini sama-sama mengisi kelas segmen menengah. Yang satu Realme C25Y, ini ponsel entry level. Dan yang kedua ada Realme 8i. Nah, bagaimana spesifikasinya, seperti apa desainnya, dan bagaimana kelebihannya? Langsung aja yuk kita unboxing. Oke, kawan, inilah yang pertama kita bakal bahas Realme 8i. Nah, ini kalau ngeliat dari desainnya, kita dapat warna ungu angkasa. Nah, jadi katanya sih bakal ada dua warna, space black sama ini purple. Nah, ini kita bakal dapat warna yang ungu. Nah, untuk dapur pacunya gimana? Nah, ini chipsetnya itu Helio G96 prosesor. Klaimnya Realme ini dia satu-satunya di harga di bawah 3 juta yang pakai chipset ini. Wah, mantep banget nih. Terus ini ada 120 Hz ultra smooth display. Kenapa ini penting 120 Hz bagi yang gamer? Ini kepake banget. Jadi main PUBG apa lebih smooth. Nah, ini baterainya juga 5000 mAh, gede banget. Kameranya 5 megapiksel AI triple kamera. Untuk pengisian daya 18 watt fast charging. Nah, ini fingerprintnya pakai yang di pinggir ya, set fingerprint. Nah, oke, kita buka yuk. Nah, ini yang pertama, ada apa aja sih dalam box penjualan Realme 8i? Kita dapet silicone case, ini ada buku panduan petunjuk penggunaan, kartu garansi, nah ini unit Realme 8i. Gelap banget warna ungunya. Wah, anak muda banget warna itu. Keren teksturnya. Nah, ini adapternya. Tadi dari spesifiknya 18 watt. Udah lumayan cepet. Di bawah harga 3 juta, ini termasuk yang lumayan. Ini kabel datanya. Jenisnya udah micro apa type C? Wah, udah type C pastinya. Tuh. Jadi artinya pengisian juga lebih cepat dibanding yang micro yang standar. Nah. Oke. Okay. Nah, ini ada desainnya. Lihat warnanya juga, ada teksturnya. Kalau dilihat dari berapa angle dia berubah-ubah tuh. Kayak hologram. Ini juga udah pakai model kamera, desain kamera yang sekarang 50 megapiksel type C. Nah, ini fingerprintnya udah nyatu sama power. Nah, di sini ada slot SIM, kita coba buka. Nah, udah triple slot buat micro SD. Jenis SIM-nya ada micro SIM, dual SIM. Jadi artinya internalnya tadi kita dapat 64 GB, bisa ditambah sama micro SD. Slotnya juga ada dual SIM. Jadi aman buat yang nambah internal storage. Oke. Gimana kawan, inilah? Tertarik sama desainnya? Ini di antara harga 3 juta yang warnanya ungu, kayaknya cuma Realme. Nggak ada lagi yang lain. Keren banget, out of the box. Nah, coba kita lihat boot animation-nya. Coba kita pasangin silikonnya. Jadi lebih tebal sih, tapi jadi lebih aman kena debu apa sidik jari.
Oke, ini untuk Realme 8i. Coba kita lihat berapa smooth sih di 120Hz buat kita first impression. Karena ini jualannya paling keren adalah 120Hz nya. Keren. Oh, ini ada bisa tuh hide. Nah, ini berapa smooth sih? Wah, wow, iya benar, smooth banget, 120Hz. Oke, buat review lengkapnya nanti di video selanjutnya. Ini Realme C25Y. Ini ponsel dari ramanya sih udah kena pasti. Realme C series itu pasti dikenal dengan paling harganya yang murah. Nah, ini kita dapat yang 4. RAM-nya 4GB, internalnya 64GB, warnanya biru glacier. Nah, ini ada dua warna juga katanya. Nah, ini ada yang warna grey sama biru. Nah, kita dapatnya yang biru. Spesifikasinya ini baterainya 5000 mAh. Pengisian dayanya 18 watt. Wah, ini kameranya 50 megapiksel sama kayak tadi Realme 8i. Menarik sih nih, harga sejutaan mungkin dapat kamera 50 megapiksel. Ini octa-core, kalau lihat dari spesifikasinya ini pakai Unisoc kayaknya chipsetnya. Nah, langsung aja kita buka yuk. Nah, kita lihat apa aja dapatnya. Ini SIM ejector. Dia nggak ada silicone case, pelindungnya nggak ada, langsung nih panduan dan kartu garansi. Nah, ini warna biru. Warna birunya. Wah, ini ada transisi warnanya tuh dari biru langit, seperti birunya lebih gelap di bawah. Kawan, inilah bisa lihat tuh. Ini dual stereo speaker di sini. Nah, ini buat fingerprint. Kameranya juga sudah pakai housing kamera. Di sini 50 megapiksel sama. Kita buka di sini biar jelas. Oke. Lanjut apa lagi? Adapternya masih 18 watt nih tadi. Iya tuh. Kelihatan. Nah, ini masih pakai mikro. Ya, wajar sih pakai masih pakai mikro. Lihat dari seriesnya Realme C itu rata-rata memang masih pakai mikro. Dengan baterai 5000 mAh mungkin bisa berapa jam? Mungkin bisa sampai 2 jam mungkin ya. Nah, ini keren banget warnanya. Masih itu. Nah, kita buka yuk. SIM card-nya nih sama enggak kayak Realme 8i. Ini triple slot. Harusnya sih pakai triple slot. Kamera dia tuh lensanya masing-masing dia buat BW sama makro portrait. Menarik sih, harga 1 juta sudah dapat kamera yang lumayan besar resolusinya 50 megapiksel. Di antara yang lain mungkin belum ada. Beli buat hiburan.
63 internalnya 64. Menarik. Nah, untuk ulasan lengkapnya nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kawan, inilah. Nah, kita udah selesai nih unboxing dua ponsel Anyar Realme. Wah, ini keren-keren banget warnanya. Penasaran kan melihat hasil kameranya, hasil performa buat gamingnya. Wah. Nah, untuk itu nanti kita bakal bahas lagi di segmen review yang lebih lengkap. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, kawan, inilah.